Hai, kembali lagi bersama saya Yoga. Di video kali ini saya akan membahas mengenai routing atau lebih tepatnya adalah load balancing. Tetapi ini juga kemarin banyak teman-teman yang tanya juga, bagaimana kalau misalnya kondisinya kita langganan 2 ISP tetapi kebetulan gateway-nya sama. Teman-teman pernah ngalamin seperti itu enggak? Jadi misalnya kayak topologi seperti ini nih. Kita langganan 2 ISP, kemungkinan 2 ISP ini dari satu brand yang sama. Kemudian kita langganan, ada dua modem di rumah. Nah, dari modem ke bawah itu IP-nya satu subnet. Nah, bagaimana cara untuk bisa memanfaatkan dua modem atau dua line ISP ini bersamaan dengan teknik load balancing? Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru. Oke guys, langsung saja ke pembahasan ya. Jadi video tutorial kali ini dibuat juga berdasarkan dari pertanyaan teman-teman juga. Bagaimana kalau misalnya kita menggunakan dua ISP, dua line internet, akan tetapi gateway-nya itu IP-nya satu subnet atau sama persis. Misalnya teman-teman berlangganan ISP dari satu brand yang sama, kemudian nambah ya istilahnya ya, nambah satu line internet lagi di rumah atau di kantor. Kebetulan dua modem itu memberikan alamat IP yang sama ke interface LAN-nya. Atau teman-teman juga mungkin pernah menggunakan modem LTE, yang mana kadang-kadang kalau misalnya kita menggunakan dua modem LTE, IP yang diberikan ke router itu juga akan sama. Jadi sama-sama satu subnet. Misalnya modem 1 memberikan IP 192.168.8.0.24, misalnya kita dapat 8.1 gitu ya. Kemudian di modem LTE 2 juga sama, IP-nya 192.168.8. Nah, kalau misalnya kita mau memanfaatkan kedua line ini secara bersamaan, baik nanti digunakan untuk failover atau misalnya policy based routing atau misalnya kita mau pakai load balancing seperti misalnya BCC, akan ada satu tantangan tersendiri agar kedua ISP ini bisa jalan barengan. Nah, di video kali ini saya akan membahas itu, bagaimana caranya kalau kita menghadapi sebuah jaringan yang gateway-nya itu sama. Contohnya seperti topologi akan saya gunakan seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan satu router, yang router itu terkoneksi ke dua buah modem. Kebetulan modem ini dari satu provider yang sama. Nah, kebetulan kedua modem ini memberikan alamat IP yang sama untuk ke bawahnya atau ke arah LAN dari si modem itu, yaitu 192.168.100.0/24. Oke, sebelumnya kan saya tunjukkan dulu kendala atau problem yang mungkin terjadi ketika kita menggunakan topologi jaringan seperti ini. Jadi di sini sudah ada satu router yang saya siapkan, ada router HP AC. Di ether satunya yang warna kabel abu-abu ini terkoneksi ke modem 1, yang warna kabel hitam terkoneksi ke modem 2, dan yang kabel biru terkoneksi ke client. Jadi ini memang sudah saya bedakan warnanya biar teman-teman juga lebih enak untuk membedakannya. Nah, saya akan tunjukkan dulu, saya akan remote routernya. Apa sih yang problem yang mungkin terjadi dengan kondisi seperti ini? Saya buka winbox-nya. Kemudian di interface sebenarnya sudah saya berikan komen bahwa ether 1 ini terkoneksi ke ISP 1 atau modem 1. Kemudian ether 2 terkoneksi ke ISP 2 dan ether 3 dan 4 ini saya bridge untuk ke arah client. Nah, kalau misalnya kita belum tahu IP dari si modemnya itu berapa, kita bisa memanfaatkan fitur DHCP client, karena biasanya di modem itu sudah diaktifkan DHCP servernya oleh si provider. Jadi di sini akan saya coba dulu menggunakan DHCP client. Saya tambahkan di ether 1, enable. Saya tambahkan juga di ether 2 untuk di modem 2-nya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ether 1 dan ether 2 mendapatkan IP yang satu subnet, yaitu yang 1252, yang ether 2 1251. Nah, problemnya adalah kita bisa lihat di IP routes. Di IP routes ini kalau kita lihat route ke 00-nya ini bisa dibilang agak ngaco ya teman-temannya.
Yang aktif memang hanya salah satu, 00 yang lewat Ether 2 ya, ini juga tidak sesuai. Biasanya mungkin ada Ether 1 sama Ether 2 gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka kedua ISP ini kita tidak bisa manfaatkan dua-duanya jalan bareng. Atau misalnya kita mau pakai load balance, misalnya PCC seperti itu. Nah, kita nggak bisa dengan kondisi plain seperti ini, kita nggak bisa manfaatin dua-duanya untuk bisa jalan bareng. Nah, solusinya seperti apa? Di video ini saya akan memberikan solusi untuk kondisi topologi seperti ini. Nantinya kita akan ubah IP route-nya ini atau routing-nya ini dengan menggunakan static route biasa. Jadi nanti kita tidak memanfaatkan DAS yang didapatkan di DHCP client. Kemudian pada saat menambahkan gateway, saya akan memberikan spesifik ether-nya. Jadi walaupun di sini itu IP modemnya itu sama, tapi nanti akan saya tambahkan di interface mana modem ini terkoneksi. Jadi nanti di gateway-nya akan saya modifikasi sedikit. Ya. Oke, langsung saja caranya seperti apa. Yang pertama bisa saja nanti kita pasang IP-nya ini secara statik di ether-ethernya. Jadi ether 1 sama ether 2 IP-nya statik. Atau bisa juga DHCP-nya tadi kita edit. Jadi setelah kita tahu bahwa kalau kita klik dua kali di bagian status, nah, kita bisa lihat di sini gateway-nya atau IP dari modemnya adalah 100.1. Ini yang nanti kita manfaatkan untuk membuat gateway ke arah internet. Ya, kita ingat-ingat bahwa gateway-nya adalah 101. Kita edit lagi di DHCP client-nya. Nah, di add default route-nya di sini saya akan pilih no. Jadi nanti dia tidak akan memberikan atau kita tidak minta yang namanya default route secara otomatis. Ini saya pilih no, saya apply. Di ether 2 juga saya pilih add default route-nya no. Oke, seperti ini. Kenapa tadi di DHCP client add default route-nya saya pilih no, atau istilahnya saya tidak meminta default route dari si DHCP server? Ini sebenarnya saya gunakan agar nanti saya bisa set IP route-nya itu secara manual. Jadi routing ke 00-nya saya nanti bikin secara manual. Tujuannya apa? Tujuannya nanti akan bisa saya gunakan misalnya untuk load balance. Jadi misalnya nanti kita mau pakai PCC, MAC route-nya juga bisa kita isikan di situ. Karena kalau kita mengambil dari DHCP server, maka nanti statusnya akan DAS. Jadi kita nggak bisa ngedit-ngedit dari rule routing-nya itu. Oke, kita cek dulu. Setelah tadi saya matikan untuk add default route-nya, saya cek di menu IP routes. Maka di situ tidak akan muncul DAS yang 00 lagi. Nah, di sini nanti untuk ke arah internetnya saya setting secara manual. Caranya seperti apa? Saya tambahkan baru. DST address-nya adalah 000. Kemudian sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari service DHCP tadi bahwa gateway-nya adalah 192.168.100.1. Nah, problemnya di sini adalah antara modem 1 sama modem 2 itu gateway-nya sama, yaitu sama-sama 100.1. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya adalah di route ini nanti akan saya tambahkan sebuah mekanisme agar nanti dia bisa melihat di interface mana dia harus keluar. Caranya adalah di gateway ini saya tambahkan tanda persen seperti ini. Kemudian saya isikan di interface mana modemnya itu terkoneksi. Misalnya di sini saya tambahkan ether 1. Berarti ini routing yang nantinya lewat modem 1. Kemudian saya apply. Nah, kita bisa lihat visible ether 1. Kemudian kalau misalnya kita pengen memanfaatkan seperti failover misalnya, kita bisa tambahkan satu lagi 000. Gateway-nya sama 192.168.100.1 dengan tanda persen lagi. Kemudian kita pasang di ether 2, yaitu yang menuju ke modem 2. Kemudian distance-nya misalnya kita isi dengan angka 2. Nah, dengan demikian, ini adalah metode failover yang sederhana. Jadi kita manfaatkan keduanya dengan menspesifikkan interface dengan tanda persen seperti ini. Ya. Kemudian distance-nya saya bedakan. Ether 1 atau modem 1 sebagai ISP utama. Kemudian Ether 2 atau modem 2 sebagai ISP backup. Ya.
Ini adalah salah satu contoh penerapannya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita pengen memanfaatkan skema ini untuk PCC? Caranya sebenarnya sama. Kebetulan ini saya sudah menggunakan atau sudah saya aktifkan untuk PCC-nya. Jadi basic config-nya sebenarnya sudah ada di router ini. Teman-teman bisa lihat yang pertama di IP firewall NAT dulu. Jadi jangan lupa kalau misalnya kita menggunakan lebih dari satu ISP atau lebih dari satu line internet, NAT-nya juga harus dibuat dua, yaitu out interface-nya Ether 1 dan Ether 2. Kemudian untuk IP LAN-nya itu juga saya sudah setting. Kita bisa lihat di IP address. Ya, di bridge LAN saya sudah setting IP-nya 172.31.201. Kemudian juga saya sudah aktifkan DHCP server agar nanti si klien bisa mendapatkan IP-nya otomatis. Kita bisa lihat di sini. Jadi basic config-nya sudah saya lakukan sebenarnya, ya. Nah, kemudian bagaimana untuk pemanfaatan skema ini untuk PCC? PCC-nya juga kebetulan sudah saya buat sebelumnya. Jadi PCC yang saya gunakan atau mangle yang saya gunakan ini sama dengan mangle di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa mengikuti video tutorial tentang bagaimana cara membuat PCC load balance. Ini kebetulan yang saya gunakan sama, skemanya sama. Ada SAP lokal dulu, kemudian ada MacCon ISP1 dan ISP2. Macroot-nya juga sama, ada ISP1 dan ISP2. Kita bisa lihat di sini. Nah, kebetulan di sini ISP1 atau modem 1 sama modem 2 ini kapasitas bandwidth-nya sama. Jadi di sini saya bagi koneksinya hanya menjadi dua bagian saja. Ya, jadi mangle-nya sudah ada, routing MAC-nya sudah ada. Nah, bagaimana memanfaatkan routing MAC ini untuk ke gateway yang sudah saya buat sebelumnya? Skemanya sebenarnya sama. Kita masuk di IP routes dulu. Kalau tadi kedua modem ini saya manfaatkan untuk failover. Jadi kalau yang satunya fail, nanti dia akan berpindah ke modem kedua. Nah, kalau untuk PCC tidak ada perbedaan, hanya saja ketika kita menambahkan routingnya biasanya sama 00000, kemudian gatewaynya juga sama menggunakan persen di interface berapa. Yang terakhir jangan lupa kita tambahkan routing MAC-nya. Jadi di sini ada tuh ISP1, saya apply. Kemudian untuk yang modem 2 atau di sini saya menggunakan istilah ISP2, distance-nya saya default, routing MAC-nya saya berikan ISP2. Jadi nanti seperti ini. Nah, ini oke, ini dia pemanfaatan skema tadi dengan dua modem dan kebetulan IP-nya sama. Jadi secara prinsipnya adalah PCC-nya, mangle-nya tidak ada perbedaan dari tutorial sebelumnya. Yang berbeda adalah ketika kita mendefinisikan gateway-nya, kita tambahkan tanda persen dan di interface mana si modem itu terkoneksi. Jadi ada persen Ether 1 dan persen Ether 2 seperti ini. Nah, untuk melakukan pengujian, saya akan coba download dari laptop. Kita akan coba download dari dua website yang berbeda. Yang pertama kita coba download dari routeros.co.id. Saya random saja. Kita cari file yang paling besar, misalnya yang .iso. Saya save. Kemudian yang kedua saya akan coba download dari mikrotik.com. Di software, kemudian juga random saja. Saya save. Nah, sambil downloadnya berjalan, saya akan coba cek penggunaan dari line internetnya.
Saya coba cek di menu interface. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ISP1 dan ISP2, dua-duanya sudah digunakan secara bersamaan. Ya, tadi saya download di dua website yang berbeda, routeros.co.id dan kemudian saya download di mikrotik.com. Kenapa saya download dari dua source yang berbeda? Karena di sini saya menggunakan PCC-nya itu menggunakan bot ya, DST dan source address. Jadi ketika DST atau source address-nya berbeda, nanti dia dianggap sebagai koneksi yang berbeda dan akan dilewatkan di gateway yang berbeda juga. Kita bisa lihat di sini. Ya, traffic-nya sudah berjalan di dua interface, Ether 1 dan Ether 2. Berarti skema ini bisa kita manfaatkan ketika kita memiliki gateway yang sama atau ketika kita memiliki dua modem dan IP-nya sama. Oke teman-teman, itu tadi langkah bagaimana caranya apabila misalnya kita langganan ISP yang kebetulan modemnya itu memberikan alamat IP yang sama ke router kita. Atau bisa juga diterapkan seperti yang saya sampaikan di awal, bisa juga kita terapkan untuk modem LTE ya teman-teman ya. Nah, langkah ini bisa kita lakukan kalau misalnya kita benar-benar tidak bisa melakukan akses ke modemnya. Jadi mungkin sebelum melakukan langkah ini, teman-teman bisa konsultasikan dulu ke ISP-nya. Siapa tahu nanti ISP-nya bisa mengubah alamat IP dari modem yang menuju ke router. Artinya, kalau misalnya dari ISP itu bisa mengubah, berarti kita tidak perlu melakukan langkah ini. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa diubah dan kita juga tidak punya akses ke modemnya tersebut untuk mengganti alamat IP, maka langkah ini bisa menjadi solusi praktis untuk teman-teman agar bisa memanfaatkan dua line internet ini secara bersamaan. Misalnya tadi yang saya contohkan adalah dengan metode load balance PCC. Nah, selain PCC sebenarnya teman-teman juga bisa manfaatkan metode seperti ini untuk pembuatan policy based route. Jadi mengarahkan dari grup LAN A ke ISP1 dan seterusnya. Bisa juga diterapkan untuk failover seperti biasa atau bisa juga untuk model ECMP. Kalau untuk ECMP ya berarti kita tinggal masukkan dua gateway tersebut dengan tambahan persen interface tadi ya di satu rule yang sama dengan DST 000/0. Ada satu hal lagi teman-teman sebelum saya tutup video ini. Jadi tadi saya sudah melakukan konfigurasi untuk load balance PCC dan sudah saya tes dari sisi laptop atau dari sisi klien bisa download ya. Nah, kalau saya coba tes dari new terminal, kemudian misalnya saya coba ping ke 8888. Nah, hasilnya di sini adalah no root to host. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu alasannya ini kenapa, kemudian solusinya seperti apa, silahkan teman-teman coba komen di bawah. Jadi kenapa kalau dari klien itu bisa browsing lancar, bisa download, tetapi kalau dari new terminal Winbox atau dari router itu malah nggak bisa ping ke 888. Nah, teman-teman bisa tulis jawabannya di bawah di komen, kira-kira problem ini terjadi karena apa dan solusinya seperti apa. Nah, jadi saya kasih teman-teman tantangan ya untuk analisa dari konfigurasi yang sudah saya lakukan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton di video saya kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh langsung komen di bawah. Bisa kita diskusi di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.